Nada kukun. Iya, masih pada ngantuk berangkat. Kita we're going to Disneyland. Dan teriak ayo. Sesuai bandara udah siap-siap mau turun, gak ada yang turun nih. Gak ada yang siap. Iya. Volcano. Kita udah mau jalan. Doain ya, selamat ya. Abis naik macet ha. Umur saya ini ada bila lagi buruk. Finally, mana dance-nya? Alhamdulillah udah jalan keluar. Udah capek duluan. Di sini suhunya sekitar 30. Eh, berapa? 20. Kita lagi nunggu taksi di sini, soalnya di sini taksi online udah jadi illegal. 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 Mas Sabin, ada dua nih, ada taksi merah sama taksi hijau di sini nih. Kok yang kok kayaknya berhenti. Kok yang hijau jarang yang mau ya? Karena. Karena apa? Iya. Baik loh. Nggak ada tempat buat kita sana. Ada nggak? Ini mudah-mudahan berhenti. Udah diomongin soal taksi hijau. Gak taunya kita taksi hijau. Soal taksi hijau, gak taunya kita yang taksi hijau. Bukan aku, Vivi yang mulai. Mana itu cowok? Cowok gede itu. Eh, cowok kecil. Kan ngepet di belakang. Udah lah, biar ini happy. Ini buat TV, gak ada Mickey Mouse, Mickey Mouse nya buat ini apa ini? Kayak gitu. Ya mau sikat gigi aja bos, makan deh yuk. Jadi di sini ada beberapa tempat, satu yang ini, dua yang ini, kayak candy gitu. Disney Sumi Sumi. It's a cartoon. Oh, di sini ada kesulitannya, itu kalau kita pilih cari makanan halal di sini sulit gitu, soalnya nggak semuanya bisa halal gitu. Makanya paling ada nikmatnya aja gitu. Bisa kita makan yang ada apa-apa. Kalau nggak ada yang halal, kalau cari salad aja. Ya, ini suasana pagi dari Lodge Disneyland. Oke. Okay. Let's start the journey to Disneyland Hong Kong. Jadi kita mesti naik bis shuttle. Ya kalau kesini juga udah disediakan setiap 3 menit ada bis untuk bisa naik ke Disneyland. Baru turun langsung lari sendiri. Eh sayang, kita mau lihat itu apa? Mau ngelihat dinosaur. Itu ada food court. Kita mau cari makan dulu. Di sini ada dua tempat halal yang mau kita datengin. Dan juga nanti kita akan kasih informasi di mana kita bisa sholat. Kata ada juga tempatnya.
dia pertama kali Atala mau ke Lion King. Ya, happy kan? Sekarang waktunya kita makan. Nah, kita udah beli duluan. Ini katanya di sini makanannya halal, jadi bisa kita cek sendiri di sini. Untuk ini udah bisa beli di kios. Ini harganya sekitar $140. Tuh, jadi nggak perlu lagi tuker-tuker, udah pakai gini sekaligus. Ini banget ininya nih, nasinya. Kalau ini chicken legnya baru halal. Thayyiban. Amin. Sebelum makan, baca doa dulu apa yo? Atak tapi. Atak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi makan. Ya, itu doanya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan. Ya, itu doanya. Sebentar lagi kita mau ngapain? Kita mau ke rumah Tarzan, mau naik perahu tuh. Kita udah mulai ya deh, masuk ke rumah Tarzan. Itu bayi itu. Ada bayi Tarzan. Kenapa begitu? Oh, takut tigernya mata. Ini dia tuh. Nih, yang nangis ini, Dek. Tuh. Lah. Nangis. Sama siapa Tarzan? Sama gorila. Tarzannya udah jadi, udah gede. Cuma kita berdua, nggak ikut Mas Gavin. Mas Gavin mah, berani, terus. Apa namanya yang ini? Kita, Big Grizzly Mountain Minecart. Emang kamu berani? Iya lah. Terus sekarang kita lihat ya, nanti kita tunjukin ke Mas Gavin. Gimana, Dek? Mana pada teriak teriak sih? Oh, you so lame, you so lame, you so lame. Yeah, udah selesai. Oh, ini monkey-nya nih. Jalan sejauh ini, lewatin tempat-tempat wisata yang terus kan adek-adek buat main, orang ya malah. Molor terus. Sekarang giliran tempat kakak-kakaknya nih. Tiga dimensi, kelas. Thank you.
I couldn't have done it without you. Nah, di sini gara-gara apa? Gara-gara tasnya Mas Gavin ketinggalan di dalam. Tas Grafes pakai dalamnya ada handphone, ada headphone ketinggalan. Hilang udah. Jadi kita cari, katanya di sini ada tempat sholat. Lokasinya di seberangnya Explorer. Nah, ini di Explorer sini. Ini kayaknya tempat sholatnya ini nih. Kita lihat yuk. Ini dia tempat sholat yang lokasinya, kalau ke sini ada tepat di dekat toiletnya Explorer Club. Dan ini juga restorannya juga halal ya? Halal. Jadi ada Indonesian food, Korean food juga ada. Jadi ada kayak buat apa? Korean food tapi halalnya sih ya. Oh iya. Oke, jadi untuk yang ke sini kalau nyari restoran halal ada dua, yaitu Tahitian sama Explorer Club ini. Kalau untuk yang dekat-dekat waktu sholat sih rekomend ke ini. Karena ini makanannya lebih banyak dapetin. Apa maksudnya pilihannya? Kalau tadi nggak terlalu, nggak tahu sih tadi nggak lihat. Oh nggak, tadi dikit emang. Lebih ke arah makanan Malaysia. Tuh, yang sekarang nih lebih banyak pilihannya dan halal. Ditambah kalau udah selesai makan, bisa langsung ke sholat. Ada tempat sholatnya. Proper juga tempatnya, tempat wudhunya juga bagus. Di Atala baru bangun. Jadi semangat banget ini. Kita mau ke Semawa. Lali pau. Nah, ini tempatnya Atala nih. Soalnya tempat yang makanannya halal, bisa kita lihat sama juga. Kupon terusan kita ternyata hilang satu. Lagi mau dicari sama Mas Yabin. Itu bukan? Mas Yabin gambarnya dong. Soalnya nggak tahu nih, orangnya juga ngerti. So, kupon like this. We can go to main street. Exchange for the wheel. Yeah. No, I mean he left it here and buy two rugs and forgot. Maybe you can go to City Hall. Go to print again. Yeah. Oh, okay, thank you, bro. Di print ulang aja. Di mana, di depan ya? City Hall. Yeah. Ini juga makanannya. Jadi dipastikan tiket kita yang dua hilang, dihilangin Mas Gavin. Jadi Mas Gavin nggak bisa pulang. Ya. Kita coba tukar lagi ke depan beberapa desa, lumayan kan. Untuk dua pertunjukan terakhir. Kita lagi. Ya, udah bentar lagi selesai. Kita mau nungguin parade. Ya, udah selesai. Sudah.
Hongkong jam 10. Selesai tadi kita last trip kita selanjutnya di Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.